我的朋友们，大家好 ，Assalamualaikum sahabat Lisa， apa kabar？ Selamat datang di Lisa TKI Taiwan. Ya, sahabat Lisa, sayuran di musim dingin itu diantaranya di sini yang ada di sini aja ya, sahabat Lisa. Itu ada brokoli, sahabat Lisa. Nah, ini tuh brokoli, sahabat Lisa. Nah, ini tuh brokoli yang warna hijau ya, sahabat Lisa. Brokoli itu bahasa Mandarinnya adalah Hua Ye Cai. Brokoli bahasa Mandarinnya adalah Hua Ye Cai. Nah, karena ini tuh brokoli yang warna hijau ya, sahabat Lisa. Hijau itu bahasa Mandarinnya adalah Lü Si. Lü Si. Jadi tuh brokoli yang hijau itu bahasa Mandarinnya adalah Lü Hua Ye Cai, sahabat Lisa. Dan di sana di belakangnya ini sahabat Lisa, itu warna putih, sahabat Lisa. Nih, kita lihat ya, sahabat Lisa. Ini warna putih. Ya, ini brokoli. Putih itu bahasa Mandarinnya adalah Pai Si. Pai Si. Nih, kita lihat. Tadi Lisa lihat tadi sahabat Lisa. Itu udah. Ini sahabat Lisa nih. Tuh. Ini brokoli putih ya, sahabat Lisa. Brokoli itu bahasa Mandarinnya adalah Hua Ye Cai. Kita lihat sahabat Lisa. Tuh, sahabat Lisa. Hua Ye Cai, Pai Hua Ye Cai, sahabat Lisa. Karena warnanya putih, putih itu bahasa Mandarinnya adalah Pai Si. Dan ini adalah brokoli, brokoli bahasa Mandarinnya adalah Hua Ye Cai. Jadi itu Pai Hua Ye Cai, sahabat Lisa. Dan di sini ada yang hijau itu Lü Hua Ye Cai, sahabat Lisa. Brokoli hijau ya, sahabat Lisa. Dan kita lanjut ke sampingnya, sahabat Lisa. Oh ya, yang di tengah itu sahabat Lisa itu cincai. Itu mirip seperti seledri ya sahabat Lisa, tapi ini agak besar sahabat Lisa, ini masih kecil banget. Itu cincai sahabat Lisa. Kita lihat dari dekat ya. Ini mirip banget sama seledri sahabat Lisa tuh. Tapi ini tuh cincai sahabat Lisa. Dan di sini ada ta tou cai sahabat Lisa. Ta tou cai. Ini sayuran di musim dingin ya, sahabat Lisa. Dan di sana tuh banyak tuh, sahabat Lisa tuh. Ta tou cai, sahabat Lisa. Ta tou cai itu, nih sayurnya. Ini tuh masih kecil ya, sahabat Lisa. Ada juga yang lebih besar lagi, yang lebih besar dari ini, bahkan 3 kali lipat, sahabat Lisa. Tapi ini tuh yang kecilnya, sahabat Lisa. Jadi itu agak besaran dikit itu bisa dipanen, sahabat Lisa. Yang besar banget juga banyak ya, sahabat Lisa. Ini banyak modelnya sih, sahabat Lisa nih, ya, sahabat Lisa. Banyak jenisnya ya sahabat Lisa. Dan di sini ada sawi putih sahabat Lisa. Nih, ini tuh sawi putih. Dan sawi putih ada 2 macam sahabat Lisa, ada 2 jenis ya sahabat Lisa. Di sini ada sawi putih yang bulat dan di sini ada sawi putih yang panjang. Ini sawi putih yang panjang itu apa yang bisa dibikin kimchi itu sahabat Lisa. Dan ini ada sawi putih yang berbentuk bulat. Sawi putih itu bahasa Mandarinnya adalah Pai Cai. Atau ta pai cai sahabat Lisa. Itu sawi putih ya sahabat Lisa. Kalau Lisa sih ini yang bulat ya sahabat Lisa. Jadi itu yuan ta pai cai. Yuan ta pai cai sahabat Lisa. Yuan itu bulat ya sahabat Lisa. Karena kan majikan kan selalu bilang itu Lisa itu nyuci ta pai cai. Kan Lisa enggak bisa bedain gitu sahabat Lisa. Ta pai cai itu yang bulat atau yang panjang sahabat Lisa. Jadi itu Lisa sendiri tuh kalau ini tuh yuan ta pai cai sahabat Lisa. Yuan itu bulat ya sahabat Lisa. Ini ta pai cai itu sawi putih ya sahabat Lisa. Dan di sini ada yang panjangnya sahabat Lisa, itu juga sama, itu juga ta pai cai atau biasa nyebutnya tuh cuma pai cai sahabat Lisa ya. Ta pai cai sahabat Lisa, pai cai. Dan kita lihat dari dekat ya sahabat Lisa. Nih alhamdulillah ini sahabat Lisa ini belum berbentuk sempurna ya sahabat Lisa, cuma udah bagus. Tuh. Udah besar ya sahabat Lisa. Cuma belum sempurna. Lisa apa tangannya kotor ya sahabat Lisa. Banyak tanah. Nih, ini ta pai cai sahabat Lisa. Dan ini yang berbentuk bulatnya nih sahabat Lisa. Tuh, ini bulat sahabat Lisa. Ta pai cai atau pai cai sahabat Lisa ya. Ta pai cai. Karena ini banyak macamnya sahabat Lisa. Sawi putih juga ada yang kecil-kecil sahabat Lisa. Nih, ini yang besarnya panjang dan ini yang berbentuk bulat ya sahabat Lisa. Ini namanya ta pai cai. Ya, kita lihat lagi ya sahabat Lisa. Dan jadi tadi tuh aduh ada tadi tuh ada ta pai cai. Oh, Allah, apa lagi? Injek apa Lisa?
Dan di sini ada ini sahabat Lisa. Kemangi ya sahabat Lisa. Kemangi tuh sahabat Lisa, kemangi. Itu bahasa Mandarinnya adalah Jiuchenta. Kemangi itu bahasa Mandarinnya adalah Jiuchenta. Kita lihat sampingnya lagi ya sahabat Lisa. Dan di sini ada kubis sahabat Lisa. Kaolichai itu bahasa Mandarinnya adalah Kaolichai. Kubis sahabat Lisa atau sayur kol ya sahabat Lisa. Itu Kaolichai, bahasa Mandarinnya adalah Kaolichai. Kaolichai sahabat Lisa. Kaolichai. Itu brokoli brokoli olakbar. Kaolichai sahabat Lisa itu sayur kol. Maaf ya, dan di sini ada lobak sahabat Lisa nih, banyak banget. Ini padat sahabat Lisa. Ini padat banget sahabat Lisa ini. Majikan yang nanam, kalau Lisa cuma ngerawat doang sahabat Lisa. Tuh. Ini bahasa Mandarinnya adalah Pailupu. Bahasa Mandarinnya adalah Pailupu atau lobak ya sahabat Lisa. Ini ada nyanyiannya loh sahabat Lisa, itu nyanyiannya tuh Pailupu, Pailupu, heyo heyo Pailupu. Itu nyanyian anak-anak ya sahabat Lisa. Dan di sampingnya juga ada wortel. Ini wortelnya juga padat banget sahabat Lisa, ini majikan yang nanam. Jadi nanti kalau udah besar sedikit nanti diambilin ya sahabat Lisa, dibuang. Jadi jangan biarkan ia sampai padat begini sahabat Lisa, nanti yang samping-sampingnya tuh gak bisa besar sahabat Lisa. Ya wortel itu bahasa Mandarinnya adalah Honglopu, Honglopu. Dan di sampingnya itu adalah lobak. Lobak itu bahasa Mandarinnya adalah Pailupu, Pailupu. Dan di sini juga ada pucai sahabat Lisa. Enggak tahu ya di Indonesia ada enggak sahabat Lisa. Ini tuh sayuran di musim dingin sahabat Lisa, itu namanya pucai. Pucai sahabat Lisa. Ini juga sama lobak ya sahabat Lisa, dan ini juga ada kubis, sama kubis ya sahabat Lisa. Ya, jadi sayuran di musim dingin itu diantaranya adalah pucai. Lobak sahabat Lisa atau bahasa Mandarinnya adalah Pailupu, dan juga ada Honglopu atau bahasa Indonesianya adalah wortel, dan juga ada kubis, sayur kol ya sahabat Lisa atau bahasa Mandarinnya adalah Kaolichai, dan juga ada Tabaichai sahabat Lisa. Ini Tabaichai atau bahasa Mandarinnya adalah sawi putih, dan juga ada Tatochai sahabat Lisa. Ini Tatochai sahabat Lisa. Di Indonesia apa namanya sahabat Lisa? Enggak tahu di Indonesia ada enggak sahabat Lisa. Ini Tatochai. Soalnya ini tuh adanya tuh di musim dingin sahabat Lisa. Dan juga ada Jingchai, itu yang di tengah yang mirip seperti seledri, Jingchai. Dan juga ada brokoli atau Huaichai sahabat Lisa ya. Bahasa Mandarinnya adalah Huaichai. Dan di belakang itu ada itu terong sahabat Lisa. Itu baru nanam kemarin, terong. Terong itu bahasa Mandarinnya adalah Jiji. Terong bahasa Mandarinnya adalah Jiji. Dan di sana di sampingnya itu ada cabe sahabat Lisa. Cabe itu bahasa Mandarinnya adalah Laciao. Laciao sahabat Lisa. Dan juga yang terakhir itu ada Hongcai sahabat Lisa. Nih, jadi sayurnya itu warnanya ungu ya sahabat Lisa, tapi kalau dimasak itu kemerah-merahan sahabat Lisa. Ini unik banget dan harum sahabat Lisa. Ini namanya adalah Hongcai sahabat Lisa. Ya sahabat Lisa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye. Like, comment and subscribe channel ini. Terima kasih.